Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu billah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bersama-sama kita meriahkan para hadirin serta para tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz guru-guru agama, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayah yang diwala pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berzikir, mengagungkan Allah, memuji Allah, dan juga bersalawat dan memuji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minggu kemarin kita sudah membicarakan tentang salah satu zikir daripada Raqibul Haddad, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian sesudah itu kita membaca Subhanallah bihamdi, Subhanallah al-Azim. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim. Hadis riwayat Bukhari Muslim dan Imam Tirmidzi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan atas lisan mengucapkan, berat keduanya pada timbangan, dicinta keduanya kepada Tuhan, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Jadi dua kalimat itu ringan diucapkan, namun sangat berat kaina pada timbangan. Ketika amal perbuatan kita ditimbang di padang mahsyar hari kiamat, maka di antara kalimat yang cagaran memberatakan amal timbangan kebajikan adalah Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Dan itu dicinta kepada Tuhan. Artinya apa? Hanya orang-orang yang ingin dicintai Tuhan. Hanya orang-orang nang dicintai oleh Tuhan, nang diberi Allah taufik hidayah sehingga mulutnya bisa mengucapkan kalimat Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Karena mahabbah cinta Allah itu bagian dari sifatnya. Mahabbatullah itu sifat daripada sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan sifat Allah itu qadim. Sebagaimana zatnya qadim, maka sifatnya pun qadim. Allah berisi sifat qadim sebagaimana zatnya itu qadim.
Maka Allah bersifat mahabbah, cinta. Maka cinta Allah kepada hambanya itu kadim. Mulai bahari-bahari kala sudah Allah Ta'ala itu memilih hamba-hambanya yang dicintainya. Sebelum kita ada, sebelum makhluk ada, sebelum alam semesta ada, Allah Ta'ala nang dengan sendiriannya tunah, dengan kesendiriannya tunah, sudah berisi sifat mahabbah nini, sudah berisi sifat maha pecinta nini, dan dia sudah memilih hamba-hambanya nang dicintainya nito. Kita belum ada lagi. Kita belum ada. Alam semesta belum ada. Allah Ta'ala ini sudah menentukan siapa-siapa hambanya nang apabila dia ciptakan itu cagaran jadi hamba nang dicintainya. Dan ketika alam semesta ini dizahirkan oleh Allah, dicipta oleh Allah, maka tanda-tanda kecintaan Allah kepada si hamba itu akan nampak, akan kelihatan. Nah, di antara tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, maka mulutnya diberi Allah taufik hidayah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara kalimat-kalimat yang dicintai Allah adalah Subhanallah wa bihamdih Subhanallahil Azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Al-Imam Al-Arbillah As-Sayyid Hasan, putra daripada Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad yang kita baca nih. Beliau punya putra, punya anak lalakian, ngarannya Habib Hasan. Nah, jadi ujar nang anak, akhadzal walid fi maradhi mauti 40 yawma, wa kana kathiran fi maradhihil madhkur, yuraddidu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ujar nang anak nih, berkisah tentang nang abah nih. Masuklah abahku ketika 40 hari menjelang kematian Sidin, memperbanyak mengulang-ulang kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ujar nang anak 40 hari kurang lebih sebelum abah meninggal, abah tu rancak membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, jadi amun orang wali, apalagi wali kutub, tahu pada cagaran mati, kita nang kada tahun ini banyak-banyak kaya membaca nang ini. Kita ni kada tahu kalau kita wali kada. Jadi kada tahu apabila mati, daripada beranai kada ada pahala apa-apa, tafakur kada jua, beranai maungot, mahayal sugih. Daripada nang mahayal kada karuan, daripada maungot kada ada faidah, cakap muntung membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan benar muntung ni menyambat ni tu. Ujar Nabi, khafifatani alal lisan, ringan atas lidah mengucapkan. Kakan-akan aja hafal. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Tapi bujur ringan di lidah, tapi sangat memberatkan timbangan kaina hari kiamat. Dan dua kalimat itu sangat dicinta oleh Tuhan. Sesuatu yang dicinta, sesuatu yang disayang, pasti kada akan diletakkan di sembarangan. Sesuatu yang kita sayangi, pasti kada
akan kita letakkan di tempat nang kada karuan. Nah, kalau kita beisi utas, beisi jam, larang harganya, maulah kita andak sembarangan. Nah, maulah kita beisi galang, galang emas misalnya, maulah kita andak sembarangan. Kita andak di tempat nang terjaga, terpelihara, di tempat nang terhormat lah. Nah, ini kalimat dicinta oleh Tuhan. Maka kalimat nang dicinta oleh Tuhan itu kada akan keluar dari mulut seorang hamba kalau hamba itu kada dicintai oleh Tuhan. Nah, itu pikir kita nih tuh. Sekira kita rajin membacanya. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah mengatakan, subhanallah wa bihamdi itu adalah ahabbul kalam ilallah. Paling dicinta ucapan kepada Allah. Wa innaha afdalul wa annahu yuktabu biha liqailiha mi'atu alfi hasanah wa arba'atun wa ashruna alfi hasanah. Kalimat subhanallah wa bihamdihi itu apabila diucapkan maka Allah akan menulis bagi yang mengatanya itu 124,000 kebajikan. Satu kali mengucap subhanallah wa bihamdihi diberi pahala 124,000 kebajikan. Wa annaha ahabbu ilallah min jabali dhahab. Wa annaha. Dan bahwa kalimat subhanallah wa bihamdihi itu ahabbu ilallah lebih dicinta kepada Allah min jabalin dhahabin daripada gunung emas. Yumfiquhu fi sabilillah yang dia belanjakan di jalan Allah. Orang basadakah sagunung emas, sagunung emas. Tapi kada katuju baca subhanallah bihamdih lawan ada orang nang katuju baca subhanallah bihamdih mana pahalanya ganalnya di sisi Allah ganal nang membaca subhanallah bihamdih ni tu. Mana lebih dicintai oleh Allah? Lebih dicintai orang yang membaca subhanallah bihamdih itu. Tapi nang hibat itu basadakah jalan, batasbih jalan juga. Ada kisah itu. Wa anna Allah ta'ala yahuttu an qailiha dhunubah wa in kanat akthara min zabadil bahri. Bahwa Allah akan menggugurkan daripada orang yang membacanya itu nah dosa-dosanya sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Kita kalau membaca subhanallah bihamdi dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah walaupun dosa kita itu sebanyak buih di lautan. Karena ini kalimat adalah kalimat nang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ujar Abu Dzar Al-Ghifari, ayyul a'mali ahabbu ilallah. Apa jiwa amalan muntung nang paling dicintai oleh Allah? Amalan dimuntung nang paling disenangi oleh Allah, napa? Ujar Nabi, mastafallahu limalaikati. Amalan dimuntung, bacaan dimuntung nang paling disenangi Allah, paling disukai Allah, yaitu bacaan nang Allah pilihakan sagan malaikat. Apa bacaannya?
Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Itu bacaan malaikat nih. Dan itu seperti napas bagi malaikat. Malaikat itu bila manusia bila kada bernapas mati. Maka tasbih ini seperti napas bagi malaikat. Malaikat itu kada perlu bernapas, tapi ini perlu bertasbih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bisa berpikir sudah. Artinya kita nang ini apakah termasuk hamba nang dicintai Tuhan atau kada? Nah, salah satu tanda apakah kita termasuk hamba nang dicintai Tuhan atau kada? Ini kita mau ukur ka diri aja nah. Kita kada mikir, kada menilai orang. Kita menilai diri kita aja. Kita menilai diri kita aja. Muntung kita nih selama ini nah nang rancak berenai kah atau rancak menguyai orang kah atau rancak digunakan segan betasbih kah menyebut nama Allah, menyebut asma Allah. Dan ini jadi tanda bagi kita kalau selama ini muntung kita katuju menguyai orang, katuju menyambati orang, katuju memfitnah orang, katuju memandir orang, berarti kita ini jauh daripada tital Habibullah. Berarti kita ini jauh daripada betital hamba nang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita nih imbah mendengar ni haji kena, lalu bersemangat mengamalkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sambil berjalan kah? Sambil duduk? Sambil melihat TV kah? Atau kita rutinakan membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azimnya 100 kali haji sehari? 100 kali kita kau membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Maka ini satu anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bila hendak dapat fadilat bukan hanya akhirat, kalau tadi kan kisahnya akhirat deh. Ya kalau nang pahala sekian, ya tadi pahala 124.000 satu kali membaca subhanallah bihamdi dapat 124.000 kebajikan. Kaina ditimbangan, diberatakan, dicintai Tuhan. Ini kan perkara gaib nih. Perkara gaib dan sifatnya ini di akhirat kaina nang bujur-bujur karasaan itu. Bila hendak amalan ini ada dunianya. Tapi bila berniat beramalan itu saya kira dunia, jangan dibatasi inggit dunia. Misalnya aku ini sembahyang duha sakira sugih. Itu kan ada ikhlas. Walaupun tingkat ikhlas nang paling bawah, paling rendah, tetap lumbus nita. Aku membaca waqiah sakira sugih. Bila inggit sugih aja kada ikhlas, walaupun ikhlas nang paling bawah, paling rendah, tetap lumbus. Tapi bila diniatakan aku ini baca waqiah sembahyang duha sakira sugih, bila sugih nyaman bersedekah, bila sugih nyaman membantu umat Rasulullah, bila sugih nyaman aku membangun masjid, membangun pesantren misalnya, bila sugih nyaman aku naik haji mahajiakan nurang. Nah, ini niat walaupun asalnya dunia tapi ditarusakan ke akhirat, maka ujar ulama ini masuk kategori ikhlas. Bagi orang-orang awam kayak kita-kita nang ini ikhlas itu sudah. Ikhlas. Karena amaliyahnya, amalnya itu kada sebatas dunia, tapi diterusakannya sampai ke ibadah, ibadah akhirat. Dan ini ikhlas. Nah, sama kalau kita membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim,
tambahi astaghfirullah. Nah, bila kita membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, nang kita dapat itu bukan hanya akhiratnya, tapi dunianya pun akan kita dapatkan. Bukan hanya dapat akhirat, tapi dunia akan kita dapatkan. Bila kita rutin mengamalkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Tambahin itu. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari ada meriwayatkan satu hadis. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Tahu kalau Imam Bukhari itu beritaan. Jadi dalam riwayat Imam Bukhari dalam Sahih Sidin, Sahih Bukhari, ngaran kitabnya Sahih Bukhari, yang disebutkan Sahih Bukhari ini merupakan kitab hadis yang paling sahih sesudah Al-Quran. Jadi paling sahih kitab itu Al-Quran. Imbahnya itu hanya Sahih Bukhari. Nah, dalam Sahih Bukhari ada diriwayatkan anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang datang kepada baginda Nabi. Waqala dan berkata si orang itu, ya Rasulullah, tawallat anni dunya, berpaling daripadaku dunia. Berusaha macam-macam Rasulullah rugi terus. Berusaha nang ini rugi. Berusaha nang itu rugi. Pindah usaha nang ini rugi. Jadi seakan-akan dunia ini berpaling, menjauh lawan diulon. Kada hakun beparak ulun. Jadi perkara orang datang belalapur artinya usaha macet, usaha kada maju, minta syarat berdagang, syarat berusaha. Zaman baharikin ada orang non Rasulullah juga. Jadi kada aneh lagi. Jadi ujar sahabat, tawallat anni dunya, berpaling daripada aku dunia wahai Rasulullah. Wa qallat dhatu yadi, sedikit benar nah ada di tangan ulun Rasulullah. Beisi modal 1 juta rugi bangkrut tinggal 100 ribu. Kayak apalagi ni tu. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam ujar Nabi, wa fa aina anta min salatil malaika wa tasbihil khalaiq wa biha yurzaqun. Paaina anta, kemana ikam daripada ma'amalakan bacaan malaikat, tasbihnya makhluk-makhluk yang dengan itu bacaan turzakun, yurzakun, diberi rejeki makhluk-makhluk beritaannya. Qala, berkata laki-laki itu, qultu ya Rasulullah, wa madha ya Rasulullah, apa bacaan malaikat itu wahai Rasulullah? Apa bacaan malaikat yang dengan sebab bacaan malaikat itu makhluk-makhluk diberi rejeki? Makhluk-makhluk diberi rejeki? Qala, berkata Nabi, bacaannya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Dibaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim wastaghfirillah, dan ikam minta ampun lawan Allah. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Berapa nang itu? 100 marratin, 100 kali. Apabila waktunya ma baina thulu'il fajri ila an tusalliya, jarak antara terbit fajar, orang azan subuh, sampai dilaksanakan sembahyang. Jadi waktunya nita imbah azan subuh sampai orang sembahyangan. Imbah azan subuh sampai orang sembahyangan. Artinya sampai kamat. Karena itu kalau di Hadramaut, di Tarim itu Habib Umar. Habib Umar itu imbah azan, baca doa azan,
bacaan ini dahulu, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali, hanyar sembahyang sunat subuh. Hanyar sembahyang sunat subuh itu Habib Umar tuh. Nah, di sini pun alhamdulillah kita gawe juga. Jadi imbas azan, doa azan, hanyar bacaan ini 100 kali, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Bila ika membaca itu je Nabi, ta'tikad dunya raghimatan saghiratan, datang akan engkau dunia dalam keadaan tunduk dan hina. Dunia menyerah. Dunia menyerah. Kada lepah lagi kita menyasah. Kada lepah lagi kita mengapung. Kada lepah lagi kita mencari inya nang datang. Artinya bagi orang yang pengusaha, kayaknya telepon orang, kawakah ini, kawakah ini. Bagi nang beisi toko, kada perlu behi himat, kena datang aja tuh orang, biar tokonya di mana kandaknya. Tapi dibaca, subhanallah, bihamdi, subhanallah, al-azim, astaghfirullah, nini. Babinian, nang di rumah, laki nang becari, ma'amalakan nang ini. Nyaman laki menceriakan. Nyaman laki menceriakan sagan maungkusi seorang nih. Jadi binian aja anak betagihnya aja. Dibantu laki. Dengan doa, dengan wirid, dengan amalan. Dan bila memang jatah seorang. Seorang betagih, entah tukaran kenang ini. Entah tukaran motor misalnya. Laki nyaman menceriakan. Apalagi nang sekadar nang baju ha. Baju sisa. Nang apa? Bila nang jatah seorang lewat laki, lewat siapa kah? Tapi menggandah itu lewat doa. Lewat wirid, lewat amalan. Nang digandah itu napa? Pintu Allah Ta'ala, pintu anugerah Allah Ta'ala, langsung Allah Ta'ala kena membukakan. Lihat siapakah? Nengaran rezekinya lewat laki, lewat laki. Rezekinya lewat bus misalnya, bus misalnya. Baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah. Waktunya itu antara azan lawan kamat subuh. Baca belaju subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah. Dalam mengelola pesantren ni ulun ni maandalakan santri-santri maamalakan itu. Jadi karena apa, pesantren ini perlu membangun terus. Kita rencana anak membangun pulang di asrama, di santriah itu asrama tingkat 3 tuh. Semiliaran tuh dananya tuh. Nah, untuk menyambut santri baru nang cegaran tuh. Nah, sementara nih kita nang kita ulah nih nah. Nang kita ulah nih karena ISDI iki sekolah dasar ilmu Quran nih kita ada juga nih nang kita bangun di muka nih nah. Nah kita siapakan tahun ini juga insyaallah tuh. Itu lawan nukar tanu nukar bangunannya lawan pembangunannya itu 400 jutaan tuh. Bisa lebih tuh karena rencana kita tingkati tuh. Di mana dananya nih tuh? Nah iya nih subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Santri-santri nang membaca akan. Amun saurani sudah Tuhani banyak dosa, bisa kada kabul juga. Tapi santri nang halus-halus nang kadisin dosaan ini naiknya nang. Menggandah pintu Tuhan. Menggandah pintu anugerah Tuhan. Lewat siapakah? Nah, Allah kena membuka akan hati. Mun bayi inta kada. Mun bayi inta apalagi membagi amplok anak membangun kada.
Ini janji Nabi nih, janji Nabi. Ta'tika dunya raghimatan saghiratan, datang lawan nikam kena dunia. Hina, tunduk, kadang alih, usaha itu kadang alih. Wa yakhluqullahu min kulli kalimatin malakan yusabbihullahu ta'ala ila yaumil qiyamah laka thawabuh. Allah akan menciptakan dari setiap kalimat dari bacaan itu satu malaikat yang bertasbih kepada Allah sampai hari kiamat, laka thawabuh, bagi ikam pahalanya. Jadi orang yang membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah itu dapat dua. Dapat dua. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Dunianya napa? Dunianya napa? Rajaki. Dunianya nih menyarah, kadang alih mau usahakan. Ini bagus benar amalan ini bagi siapapun. Seorang guru, seorang pedagang, seorang pejabat, seorang pengusaha, panurihan kan. Sekiranya aman. Nah, satu. Nang kedua, akhiratnya dapat napa akhirat pahala di akhirat nang kelihatan kena. Setiap kalimat nang dari bacaan tadi itu Allah ciptakan setiap satu kalimatnya satu malaikat nang bertasbih sampai hari kiamat, pahalanya sagan nang membaca, pahalanya sagan si manusia nang membaca itu. Subhanallah, subhana satu kalimat, Allah satu kalimat, ya kala wa bihamdih satu kalimat, tiga toh. Subhanallah, subhana satu kalimat, Allah satu kalimat, al-azim satu kalimat, itu enam sudah. Astaghfirullah, astaghfiru satu kalimat, Allah satu kalimat, berarti delapan kalimat. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim astaghfirullah, delapan malaikat Allah ciptakan daripada bacaan tadi. Satu kali aja membaca, delapan malaikat Allah ciptakan. Dan malaikat itu tugasnya apa? Bertasbih, memuji Allah sampai hari kiamat. Apabila kiamat, ada tahunya. Pahalanya apa? Pahala tasbih malaikat nang itu sagan orang yang membaca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Jadi nang untung tuh nang membaca. Jadi jangan merasa uma akuannya saya ikung nang membaca kakawanan guring wara. Kakawanan kada membacanya, bidinya kada membacanya nang rugi. Bila kada membacanya jua nang rugi. Membaca tuh bujur-bujur, jangan dikorupsi. Jangan diputuh-putung, Nabi sudah mengatakan 100, baca 100. Jangan korupsi itu bisa aja nang betasbih di lenca-lencaunya nah ya. Mah cepat benar membaca. Tasbihnya nah sekali betasbih 2-3 anu di capatinya. Ya apa mengatik tasbih aja itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu kalau bicara tentang faidah atau artinya apa anugerah Tuhan nang cagaran diberi Tuhan kepada orang yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Hendak ditambahi astagfirullah lain tambahan pulang faidahnya. Dan itu khusus waktunya ketika terbit fajar sampai dilaksanakan sembahyang subuh. Nah, adapun maknanya, makna daripada subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah tadi itu kembali isyarat kepada subhanallah itu kepada takhalli, pembersihan diri. Nah, wa bihamdi itu isyarat kepada tahalli, penghias diri. Nah, kemudian al-azim, maha agung, itu isyarat kepada tajalli, nampaknya Allah bagi orang yang sudah menjalani
takhalli, tahalli itu akan dapat tajalli Allah. Tajalli itu apa? Nampak Allah di batin si hamba sehingga apapun nang dilihatnya itu semuaan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jadi subhanallah bihamdi subhanallahil azim itu isyarat kepada tiga tadi, takhalli, tahalli dan tajalli. Nah, takhalli pembersihan diri dari sifat-sifat nang kada baik. Nah, sifat-sifat nang kada baik itu ujar Imam Hasan, cucunya baginda Nabi, binasa manusia itu pada tiga sifat. Nah ini nang penting kita hilangkan kena di batin kita. Bila kita hendak dapat anugerah Tuhan berupa nampaknya Tuhan di batin kita, sehingga kita ini kada lupa lagi lawan Tuhan. Kita mesti menghilangkan dari hati ini sifat nang kada dikatujui Tuhan. Sifat nang bisa membinasakan kita sebagai hamba Tuhan. Nah, nang membinasakan kita itu dikatakan oleh Imam Hasan As-Sibti, cucunya baginda Nabi, halakun nas bi thalathin, binasanya manusia itu pada tiga sifat. Pertama, at-tama' atau al-hirsu, rakus. Nah, nang kedua al-kibru, kibir. Nang ketiga al-hasad, hasad atau dengki atau iri dengki. Nah, kayaknya kita kupas nang tiga macam ini, artinya hiris, rakus, kemudian kibir, sombong, kemudian hasad, iri dengki. Nah, bila tiga sifat ini sabuting haja ada pada diri kita, berarti kita masih belum lulus lagi takhalli tahapan pertama. Urang nang ada tiga sifat ini sabuting haja ada di hatinya, jangan berharap inya akan bisa melihat keindahan Allah dengan mata batinnya dan mata hatinya. Mata hatinya tertutup, mata hatinya tertutup dengan sebab tiga sifat ini ada. Nah, dari tiga sifat ini nak bercabang sifat-sifat nang kada baik. Pungkalannya di tiga sifat nang ini. Pungkalannya di tiga sifat nang ini. Nah, jadi insyaallah kayaknya kita bahas itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah besok majelis kita kedatangan tamu yaitu Sahibul Fadilah Al Habib Ahmad Al Habasyi atau lebih masyhur dengan sebutan Ustaz Al Habasyi. Dan beliau sekaligus kena ada program sejuta wakaf Al-Quran nang cagaran diedarkan ke seluruh Indonesia. Jadi kita hendak mewakaf misalnya sebagi Quran, kena buan sidin, kena membagiakan ke mana-mana daerah nang Qurannya katapi ada. Namun ke pelosok-pelosok pedalaman-pedalaman nang kita, ibar kita seorang kada terjangkau ke situ. Nah, jadi terserah aja hendak mewakaf sebagi Quran atau hendak separuh boleh aja. Sebiginya mungkin 100.000 kah. Jadi hendak separuh jadi 50 seorang kawan. Jadi separuh seorang bawa ke Quran. Al-Fatihah.